Orang bodoh bukan sekedar orang ber-IQ rendah. Bukan. Orang bodoh bukan orang yang tak mampu sekolah. Bukan. Orang bodoh adalah orang yang tak mau belajar. Orang bodoh adalah orang yang menganggap dirinya pintar sehingga tak mau untuk mendengar. Dan yang paling bodoh dari antara orang bodoh adalah orang yang mau bergaul dan tinggal di antara orang bodoh. Akan sangat menyedihkan jika Anda sebodoh itu. Karena itu pilihlah pergaulan di mana orang belajar, berkumpul, mau mendengar dan memberi telinga untuk menambah ilmu bagi masa depannya. Bergaullah dengan orang yang mau belajar untuk terus mengembangkan hidupnya, yang tak pernah puas dengan satu, ingin mencari dua, tapi bukan tumpukan harta, melainkan pengetahuan yang berguna. Menarik bukan? Jadi, tak perlu sedih kalau IQ rendah, karena itu soal biasa, semua manusia bisa mengalaminya. Tak semua orang beruntung lahir dalam gizi yang cukup. Tak semua orang beruntung bisa mempunyai IQ yang tinggi. Tapi semua orang berkesempatan untuk mendapatkan bijaksana, tidak menjadi orang bodoh yang tak mau memakai apa yang dia punya. Apalagi menjadi orang yang paling bodoh, salah mengayunkan langkah, duduk di tempat yang tak semestinya, di antara orang-orang bodoh yang tak mau belajar, yang hanya berbicara satu dengan lainnya, berpikir sudah punya, padahal mereka tak ada apa-apanya. Orang bodoh selalu menganggap dirinya pintar, dan mereka orang yang paling celaka. Entah di mana kita. Semoga bijak menemukan diri.